Saya sih agak tebal untuk harga 25.000, tapi untuk tes waterproofnya masih belum tahu karena masih belum pernah pakai nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Good Boy Entertainment, guys. Jadi kita kedatangan paket jas hujan sepatu nih. Jadi ini dibeli dari Shopee, harganya Rp24.990, kurang Rp10 ya, jadi Rp25.000. Ongkirnya Rp12.000 ke Kalsel ini. Jadi pertama dia ada sarungnya nih buat naruh sepatu, jas hujan sepatunya, rain cover shoes. Nah dia biasa aja nih. Nah ini gampang sobek nih, hati-hati nih guys. Ini juga nih biasalah, untuk harga kan sesuai harga. Nah, tipis banget nih, terawang juga nih. Nah ini ukuran XXL kemarin, dan ini di deskripsinya cocok untuk ukuran 44 sampai 45 sepatunya. Nah coba kita lihat kualitasnya dulu ya. Oke, ini contohnya nih. Nah dia ada logo mereknya nih, Fun Cover, ada sedikit graffiti kecil ya. Nah untuk bawahnya dia ada gerigi-gerigi nih, ini mungkin bertujuan supaya tidak licin saat menyentuh aspal ya. Dan kayaknya menurut saya sih agak tebal untuk harga 25.000, tapi untuk tes waterproofnya masih belum tahu karena masih belum pernah pakai nih. Jadi beli ini cuma jaga-jaga aja ya, kalau ada perjalanan jauh hujan bisa dipakai nih, jangan berbarengan sama jas hujan ya. Coba kita buka ya dalamnya gimana. Nah dia pakai perekat nih, dan ada resleting. Resletingnya pun nih ya biasalah, murahan ya, hati-hati juga los atau rusak. Ini tangan satu sambil ngerekam ya, jadi satunya sambil megang produknya, satu megang HP, jadi agak susah nih bro, maklum channel biasa aja nih. Jadi di sini juga memberikan sedikit informasi ataupun edukasi ataupun sebagai ya referensi buat kalian kalau mau beli ini ya. Nah ini sudah saya buka dalamannya guys, polos dan tebal. Jadi di sini ada perekat sedikit jahitan juga ya, dan ini menurut saya lumayan kokoh juga, nggak ada yang sobek, mungkin ini gampang luntur juga nih. Nah dan di sini ada logo XXL. Coba kita pakai untuk kaki saya ya. Saya sering pakai sepatu tuh ukuran 24 28 cm lah namanya. Bentar, oh ini kanan ini. Ya guys. Jadi ini nih. Masih ada space ya segini nih. Dan lebarnya pun masih lumayan puas, jadi nggak terlalu nyesek nih untuk kalian ukuran 24. Jadi untuk deskripsi itu menurut saya sesuai lah. Nah dia kan di resleting sampai atas baru diperekatkan. Di sini ada karetnya juga nih. Nah ini mungkin bertujuan supaya tidak masuk air ya. Jadi lebih baiknya ini saat pakai ini jas hujan nutupin ini nih. Ini untuk waterproofnya belum saya coba. Nah, nanti kan saya tulis juga di deskripsi kalau sudah saya pernah coba ya, masuk atau enggaknya air. Mungkin itu aja ya untuk reviewnya ataupun unboxingnya. Ini satu sama aja lah, kiri kanan kan dapatnya. Nah terima kasih ya, mohon maaf atas kekurangannya. Kalau suka dislike, kalau suka like, kalau tidak suka dislike aja nggak apa-apa. Jangan lupa support terus Good Boy Entertainment untuk segala video-video yang akan saya buatkan di channel ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.